Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Kimia A 2020 yang beranggotakan saya Anissa Fitrianti dengan NIM 1307620037. Saya Agus Setiawan dengan NIM 1307620006. Dan saya Suci Putrianingsih dengan NIM 1307620085. Baik, karbohidrat mempunyai peranan penting dalam kehidupan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai penyusun struktur jaringan. Glukosa dan glikogen, misalnya, berperan sebagai sumber energi bagi tubuh kita, sedangkan selulosa berperan sebagai penyusun struktur jaringan pada tanaman. Uji iodin dapat dipakai untuk membedakan amilum dari glikogen. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada wadah, ada mortal dan alu, ada sendok. Bahan yang digunakan adalah air, tepung terigu, singkong, dan biskuit. Dan reagen yang kita gunakan yaitu betadin karena mengandung iodin. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menghaluskan semua bahan. Setelah halus, diletakkan pada wadah yang telah disediakan. Selanjutnya, diteteskan 3-5 tetes betadin ke bahan yang sudah dihaluskan dan amati perubahan yang terjadi. Pada percobaan ini, setelah ditambahkan betadin, terjadi perubahan warna hitam. Hal ini membuktikan bahwa pada biskuit, singkong, dan tepung terigu terdapat amilum. Pada singkong terlihat warna hitam yang lebih pekat, membuktikan kadar amilum yang tinggi dibandingkan biskuit dan tepung terigu. Sekian praktikum dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.